ada foto lagi nih. Senin jam 11 jam 11 pagi ini kayaknya. Dia mulai melihat dia melihat ke arahku. Ini jangan-jangan pembunuhnya mungkin ya. Oh, ini ada korek. Korek buat apa korek? Oh, ini ada lilin, bisa dinyalain kah? Oh, bisa nih, bisa digabung jadi nyala ya. Terus dipakai di mana nih? Nanti deh kita ini dulu deh. Yang kunci ini nih yang bulat di mana ya? Sini kah? Nah, ya di sini. Oh, kita dapat sarung tangan. Nah, ini bisa ini dong. Yang ini. Oke, kita pakai sarung tangan. Nah, akan bisa. Oke, ini harus gimana ini ya? Gimana ini? Nah, gini. Terus merah ke situ, oke. Biru gini. Gini. Oke, gini. Bukan, bukan. Nah, gini. Oke, satu lagi. Nice. Oh, udah terang ya. Bisa dinyala mati. Jangan-jangan ini nyalain dulu terus nggak bisa ya. Ini harus dimatiin dulu lampu di dalamnya. Gimana ya matiinnya? Nah, ini kayaknya harus terus nemuin apa gitu. Sini ada apa ya? Coba pakai payung. Nggak bisa. Oke, apa nih? Lilin. Oh, bisa. Oh, ada kabel. Ya, nggak nyampe. Pakai payung mungkin. Oke, bisa. Kabel dengan plug. Oke. Ah, ini buat yang putus itu. Di sini. Oh, nyambunginnya pakai ini, pakai lakban ini. Oke, udah bisa. Nah, sekarang bisa lihat dong. Nyalain. Apa nih? Kok nggak ada gambarnya? Belum dipencet play kali ya? Nah, waduh. Ada perempuan lagi ngegambar tuh dia. Apa ini? Oh, ini ada sesuatu di atas laci nih. Ini ada di sini nggak sih ruangannya? Tembok biru ya. Ah, ini nih. Ah, ini ada. Ini apa nih? Dial ya. Ini buat di TV. Di sini. Terus. Oh, ini ada petunjuknya lagi nih. Ada gambar apa nih? Ini gambar dialnya. Oke, jadi ini ke arah kiri. Terus ini ke bawah kanan. Sini kah? Satu lagi. Nah. Oke, dapet. Kayak pegangan gitu ya. Plastik. Oke. Ini buat apa ini ya? Terus ini ceweknya lagi gambar apa sih nih? Di balik tembok. Oh, bisa digabungin. Belingnya sama pegangannya ternyata bisa digabung ya. Oh, jadi kayak pisau gitu ya. Bisa motong sesuatu dong. Aduh, kaget. Ngapain dia? Motong apa ya? Ini mungkin kejunya bisa dipotong. Oh, oke, dapat. Taruh di ini kah? Tikus. Gak bisa ya?
Aku butuh naruh sesuatu dulu ya di sini. Ah, kayak di gambar ini ya. Mana tuh? Kayak mangkok gitu. Lagi ya. Oh ya, di ini ada sesuatu kan katanya. Coba kita potong. Oke. Oh, dapat salib. Nice, salib. Terus cermin, gelas. Ini kayak yang buat Dracula ini nih. Ada salib, gelas sama cermin. Kurang kerang doang ini. Ini Dracula kalau nggak salah. Coba kita kasih salib kayak di buku. Oh, ada apa tadi? Apa ini? Apa itu ya? Lagi gambar sesuatu ya di tembok tuh. Mungkin ada sesuatu di balik tembok ini. Oh, ini ada kayak goresan nih. Dipotong bisa nggak? Oh, bisa. Nice. Ada apa nih? M. Apa ini M? Buat pola yang itu mungkin ya. Yang kayak kunci HP ini. Nah, ini nih. M ya. Kesini kali ya. Gini. Nice. Oke, dapat kunci sama ini apa? Buat lampu nyalainnya. Ah, ini bisa dipasang di sini nih. Nice. Oke, bisa dimatiin. Nah, ini bisa ini nih. Ini kita tutup. Kita nyalain. Nah, kan Tensai. Waduh. Ah, ini ada simbol-simbol yang diterangin nih dari ordeng. Ah, ini buat kunci di sini kayaknya ya. Oke, jadi pertama yang mana dulu nih? Oh, bentar. Ini pola jendelanya kayak yang di buku. Buka-buka. Nih, 1 2 3 4. Oke, jadi 1 itu sobek bagian bawah sama kanannya. Bawah sama kanannya berarti yang ini dulu nih, yang kayak Naruto. Terus yang kedua itu bagian kirinya. Yang ini yang kayak gelas. Berarti Naruto gelas. Yang ketiga pojok kiri ya, ini kayak gambar air panas. Terus berarti yang keempat ini. Oke, jadi Naruto, gelas, air panas, sama lingkaran. Oke, nyalain dulu, gelap. Matiin. Oke, ini kita nyalain. Nah, di sini ya. Oke, jadi tadi Naruto, terus gelas, terus tadi air panas sudah benar. Terus lingkaran. Nice. Oh, apa ini? Waduh, di belakangnya itu awas. Hilang. Kita lihat ada apa nih? Metal bar. Kayak tongkat besi gitu ya. Metal bar buat apa ini? Ini dulu deh, kunci dulu. Yang belum kebuka itu di mana ya? Di sini nih. Coba bisa nggak? Nice. Nah, ini dia nih mangkoknya. Oke, sekarang kita bisa gituin tikusnya. Pertama mangkoknya dulu, terus kasih keju. Oke, kita lihat. Kenapa nih? Nggak ada apa-apa. Gimana? Oh, harus butuh kayak buat jalan tikusnya ya. Kayaknya
sih kayu yang ini nih. Yang ini. Tapi gimana cara ngambilnya? Pakai metal mungkin. Oke, bisa. Nah, gini kan. Bisa. Oke. Oh, tikusnya keluar. Oke, dia terjebak. Terus, oh, bisa diambil. Oke, tikusnya buat apa ini ya? Wah, di sini ada kunci. Mungkin pakai tikus ya di sini ya. Masukin. Gimana masukinnya? Dari sini. Oke, bisa. Oke. Okay. Waduh. Oke, okay, dapat kunci lagi. Di sini dong terakhir ya. Oke, okay, dapat apa nih? Screwdriver sama wine. Screwdriver buat oh ya ya di lukisan. Ini kita bisa buka. Oke. Okay. Waduh. Ada apa nih? Wah. Wow. Oh, udah hilang. Ada apa di balik ini? Apa ini? Ah, ini yang ditunjukin Draculanya. Oke, coba kita kasih apa dulu ya? Kayak di sini kan ada petunjuknya ya. Coba salib. Terus gelas, kerang. Kerang di mana ya? Coba mungkin salib dulu. Salib itu hitam kanan kiri ya. Oke, oke. Hitam kanan kiri. Tapi urutannya benar nggak sih? Coba dulu deh. Terus kasih cermin. Kasih cermin. Oh, kiri ya. Kiri bawah hitam. Nah, gini terus. Yang ketiga itu gelas. Kita coba gelas. Gak bisa. Apa tuh? The goblet is empty. Oh, kosong. Harus diisi. Pakai wine. Oh, bisa. Oke, bisa ini. Kita kasih. Oh, jadi darah. Apa tuh? Kosong ya? Oh, benar-benar. Berarti terakhir itu apa dong? Kita coba-coba aja. Gak bisa. Kayaknya butuh satu lagi tuh yang kerang. Di mana ya? Nah, ini dia kerangnya. Oke. Oke, kita kasih. Oh, ini bukan kerang, gar. Ini bawang. Apa sih? Bawang putih ya? Oke, jadi kanan hitam. Oke, oke. Bentar, urutannya gimana sih? Ini nih, kayaknya urutannya ini sih. Cuma belum nggak ada nomornya juga. Coba aja mungkin ya, dari gelas dulu, terus ke sini. Coba gelas. Oke, gelas apa tuh? Kita coba lagi gelas. Itu kosong ya. Oke, terus yang kedua cermin. Cermin. Oke, kiri bawah. Oke, udah benar. Terus yang ketiga bawang sama salib. Bawang kanan, salib kiri kanan, kiri kanan. Nah, akhirnya ada apa dalamnya? Oh, ada tuas. Oh, akhirnya bisa keluar. Apa tuh? Kamu tidak seharusnya pergi.
gak mau, maunya pergi. Kabur. Akhirnya keluar. Benar-benar hal-hal aneh terjadi di dalam rumah itu. Oh, dan itu. What? That's me. Oh, itu aku. Apa nih? Sibling skillet. Loh, berarti siblings itu artinya apa? Kayak adik kakak gitu ya. Jadi adik kakak terbunuh. Eh. Jangan-jangan kita. Beberapa saat potongan koran bertepatan dengan, oh, sekarang aku mengerti. Itulah kenapa aku apa familiar dengan rumah ini. Ternyata mereka berdua dibunuh ya. Kita jadi kita ini hantu juga. Udah meninggal. Ternyata plot twist-nya. Ini apa nih? Rumahku. Oh, jadi mereka berdua ini adik kakak ya. Oh, dark dome. Oke, selesai juga. Oke, guys. Jadi udah selesai ya game-nya. Ya, nah gimana menurut teman-teman game-nya? Ya, menurut aku sih ini bagus ya, dari ceritanya terus teka-tekinya juga lumayan susah ya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.